Pantauan selanjutnya datang dari kota Jambi nih lur. Pengusaha rental mobil, para pengusaha rental mobil nih banyak mengeluhkan adanya sindikat penggadaian mobil rental nih ke kawasan suku anak dalam. Lebih tepatnya di daerah Mentawak di Kabupaten Merangin. Nah, kayak mana informasi lebih lanjutnya? Kita pantau di pantauan Bang Jack. Para pengusaha rental mobil di Jambi yang tergabung dalam komunitas Buser Rentcar Nasional atau BRN Cabang Jambi mengeluhkan adanya orang yang diduga sebagai warga suku anak dalam di kawasan Mentawak, Kabupaten Merangin yang menjadi penadah mobil hasil penggelapan. Setiap unit pelaku menyewa mobil rental kemudian digadaikan ke warga SAD di Mentawak dengan nominal 30 hingga 50 juta rupiah. Wawan, Divisi Penindakan BRN Cabang Jambi mengatakan, kejadian ini terungkap saat salah satu mobil dari anggota organisasinya yang disewa laku tidak sesuai dengan jalur dan jadwal peminjaman. Setelah dilacak dengan GPS, mobil diketahui berada di kawasan Mentawak, Merangin. Kejadian ini rupanya telah berlangsung sejak 2015 lalu. Bahkan dalam rentan tahun 2015 hingga 2016 lalu, Wawan mencatat ada 160 unit mobil yang digadaikan di sana. Para pengusaha rental ini mengeluh lantaran saat berupaya mengambil mobil, penadah mobil meminta uangnya kembali dan dikenakan 20%. Meski beberapa pelaku penggelapan sudah ditangkap, namun kejadian tersebut terus berulang. Bahkan korban tidak hanya terjadi di Jambi. Pengusaha rental dari luar Jambi pun juga kerap mengeluhkan persoalan mobil yang digadai di kawasan Mentawak, Kabupaten Merangin ini. Satu malam yang lalu kami ngambil unit di situ. Jadi unit kita di situ ada dua. Yang satu sudah kita tebus, yang satunya belum, terkendala uang untuk penebusan. Nah itu. Oh Bang, bisa dijelaskan sedikit alurnya Bang, kenapa bisa kemudian unit kita sampai ke sana Bang? Jadi berawal dari rental. Jadi si pelaku ini, si penyewa ini merental unit. Menyewa unit atas nama si Dodi. Doni. Jadi ketahuannya setelah dapat informasi mobil melalui GPS unit kita di sana. Nah, jadi kita selidiki ya bahwa memang unit kita berada di Mentawak, suku anak dalam. Oh, suku anak dalam Bang. Ya. Itu di kabupaten mana itu Bang? Kabupaten Merangin. Merangin Bang. Nah, sejauh ini Bang, ini kan ada komunitas yang terjaring seluruh Indonesia, komunitas Abang ini. Ada berapa unit Bang kira-kira unit kita yang sudah masuk ke dalam kawasan itu Bang? Kalau unit kita sudah sering masuk ke situ, cuman selama ini kita belum ada, baru dua kali kita ngambil unit yang di situ, yang dari Bandung sama Jambi sendiri. Yang berapa Bang? Yang tebusannya? Dari Bandung kita tebus kemarin 40 juta. Atas kejadian ini, pihaknya meminta kepolisian dan pemerintah daerah untuk dapat mengambil langkah koordinasi agar warga SAD tersebut tidak sembarangan mengambil mobil gadai tanpa surat-surat resmi. Dimas Anjaya, Cek TV, melaporkan.